ini hasil konversi scan nih atau ini buat dari scan jadi ini sekarang jadi saya balikin lagi jadi ini. Oh. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Oke guys, mulai dari sekarang jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Tanda loncengnya jangan lupa diklik supaya nanti ada notifikasi uploadan terbaru bisa kalian tonton langsung. Terima kasih. Hello guys, good morning, welcome back to my channel and this is Jonia. Dan sekarang aku lagi di Jakarta Convention Center Senayan, mau menghadiri acara pameran Indo Biotech Jakarta. Nah biasanya di sini banyak pameran material bangunan nih guys, buat interior, buat bikin rumah, ada di sini semua. Kita lihat ya nanti di dalam ada pameran apa aja guys. Sampai ketemu. Yeah.
boleh, bisa. Oh, itu pakai support material lagi pak, kayak siku atau holo. Dia walking ya? Dia walking enggak? Silakan. Wallpaper 3D-nya untuk eksterior bisa, interior bisa. Bahannya dari beton? Bukan plastik. Bukan, kita dari beton seperti ini. Hasil konversi scan atau ini buat dari scan jadi ini sekarang jadi saya balikin lagi jadi ini. Perlombaan di Rusia diakui sama dunia, harganya sangat terjangkau dibandingin scanner saya yang lain. Dan even yang ini mulai dari 100 juta sampai 135 juta, perbandingan untuk skala industri itu 500 juta, 700 juta. Kenapa kita tahu kita juga jual tahu? Bedanya apa sih? Industri lebih cepat, lebih presisi. Tapi ini aja udah cukup. Puterangin, udah kelihatan. Nah, sekarang baru kelihatan kan. Iya. Kalau yang penting tapi bisa diakalin juga, bisa dicat dulu, diwarnain dulu. Even you can send your face. Scan my face? Yes, can. Bisa di bawah sini. Kopi ya. Kopi bawah sini. Jadi kita bisa buang bagian bawahnya. Tangan buntung, di scan dulu untuk dibuat tangannya, muka untuk sebelum operasi,
untuk industri spare part di scanin, jadi gak usah beli lagi. Jadi menghemat biaya juga. Ini masih yang low quality ya, enggak lebih lemah. Kalau yang high quality bisa lebih detail lagi, jauh. Tapi untuk purpose untuk menunjukkan, saya pakai yang low quality yang seperti ini. File yang seperti ini sudah siap untuk dicetak lagi. Jadi misalnya, aku can memorize all the cap of the faucet in all Indonesia. Kita lagi berusaha sama satu itu, kita kalau misalnya mau scan ke dalam 3D printer, kita ada formatnya namanya STL. STL itu adalah format yang bisa dihasilkan dari semua 3D model, SketchUp, 3D Max, SolidWorks, Solid Edge, apapun modelnya kita bisa buat. Dan habis itu kita bisa langsung, contohnya kemarin kita scan anak kecil, langsung mukanya kita buat seperti ini dan kita siap print lagi. Cara ngeprintnya gimana? Langsung saya tunjukkan juga ya. Ini hasil jadinya dari printer. Sudah include webcam di dalamnya, jadi kita bisa kontrol dari jarak jauh selama ada wifi di dalamnya. Lebih cepat ini. Bahan buat ini apa? Plastiknya itu, tapi berbagai macam ragam. Bidangnya apa? Tayang testimoninya. Sekian dulu untuk vlog kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.